Astaga, gila untuk berpikir bahwa aku lahir di sini, di gang ini. Entah bagaimana keluar dari kepala ayahku. Ah, kau menakutiku. Muncul secara tiba-tiba dan menatapku dengan seram. Dan sekarang kau mendekatiku. Ayo pergi, nak. Nak, aku bukan anak orang selain Joshua dan Margaret. Tapi anehnya kau punya kekuatan elastis yang sama denganku. Ini tidak aneh, ini takdir. Kita harus pergi, maksudku. Sekarang juga. Tunggu, bolehkah Finn ikut dengan kita? Bisa dibilang kami satu paket. Oh, itu adalah ide yang buruk. Atmosfer planet asal kita itu beracun bagi kaumnya. Sebaiknya aku tulis pesan untuknya. Takdir memanggil. Wow! Telur rebus di kulkas. Jake, kau kembali. Aku sangat merindukan. Oh. Hai Finn, ini hanya aku. Jermaine, kau dan Jake semacam mirip seperti jeruk bali. Aku datang ke rumah bermainmu karena aku mencemaskan Jake. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Dia meninggalkan catatan. Sudah berapa lama dia meninggalkannya? Entahlah. Mungkin 5 minggu. Finn, kau tahu kau bisa menelponku jika ada masalah, bukan? Saudara kita menghilang dan aku kemari melihatmu bermalasan dengan 100 telur rebus. Hanya itu yang mereka punya di toko. Aku hanya khawatir karena aku bermimpi tentang Jake. Sebuah penglihatan. Kurasa dia sendirian di luar angkasa. Sepertinya dia tidak bisa pulang, dia kehabisan kue ulang tahun dan hot dog cocktail. Jake di luar angkasa? Aku tahu, itu menakutkan. Jake, kita harus memperbaiki segalanya dengan Paman Gambal. Bukankah dia berusaha menghabisimu dengan monster yang terbuat dari gigi susumu? Rasakan itu, jelek! Rasakan ini, dasar jelek! Apa semua harus terjebak dalam mentalitas seperti ini? Aku akan pergi ke gumbal dia demi percobaan terakhir misi diplomatik. Kau mau ikut? Benarkah? Ini manis, bukan? Tentu saja. Dan itu prioritas utama untuk diplomasi yang efektif. Serangan yang manis. Ya, apa yang sedang dilakukan anak manis sepertimu di sini? Aku berusaha menghentikan perang konyol ini. Semua ini hal yang gila, bukan? Di antara kita saja, sayang, aku juga tidak menginginkan perang. Gumbald menjadi sangat paranoid dan juga tidak menentu. Dia hanya berbicara tentang memanggang kue yang malang itu. Mungkin kau bisa membujuk dia. Apa kau bilang dia memanggang kue? Pelanggaran! Tapi rencana rahasia aku tidak akan pernah mati! Jadi, sudah dimulai. Jadi apapun yang kuucapkan tidak akan mengubah pikiranmu. Putri Bubblegum harus menerima konsekuensi atas semua perbuatannya. Tapi jangan bangkit, karena dia akan binasa. Aku salah tentangmu. Kau tidak seperti Bonnie.